kalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Amin. Eh, Aladin. Nasib ente sekarang ada di tangan ane, Aladin. Eh, ente tinggal pilih. Mau itu, mau ini, mau ono. Tinggal pilih. Ah. Ulat, Aladin enggak takut. Aladin ya Allah. Aduh, ini bikin ane pusing dah. Ane diceramain. Ah, ane boleh bosan. Ente memang kagak mempan, tapi ente lihat tuh. Teman-teman ente noh udah digerubungin ame gugu-gugu ane. Dalam buaya. Tuan bos, Om Jin coming. Tentara-tentara. Iya. Ah. Tuh kan aku kena. Iya. Ah. Eh, udah kena dia. Iya, ya, kenapa jatuh ke sini? Iya. Aduh. Berisik, apaan sih? Remote ane, remote kontrol ane. Ini. Siniin dong. Ambil dong. Eh. Oh no. Tuan bos, pegang. Aduh. Enak aja. Kenapa dioper kesana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipencet. Ya. Dengan menyambut nama Allah sama bakal muda. Ane senang, ane bergembira. Ane terbebas dari kejaran gugug. Aman dan terkendali. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la la. Sebuah ajaib, aduh. Ente kenapa jadi lundutan sih? Ente udah gak bersahabat lagi sama aneh. Aduh, hape. Bensinnya habis nih. Gak mungkin lah, jauh. Ente jangan ugal-ugalan dong. Ya, aneh bisa jongkak, aneh bisa jatuh. Aduh, Aduh. Enggak kuku, enggak kuat. Aduh. Di kepala aneh kok banyak bintang pada muter-muter ya. Pak Om Jin nyebut dong. Hah? Nyebut tuan bos. Kan Om Jin gimana mau nyebut? Wut gitu. Nyebut Om Jin bukan nyebut. Itu kuping atau tetelan. Emangnya bakso tetelan. Ngebut. Iya. Iya ini mau. Permana nih? Ngebut. Aduh. Hidup ini sungguh melelahkan. Ini semua ulahnya si Aladin. Aladin, ente benar-benar menyebalkan. Coba aja, kalau ente nyerahin tulang buaya sama ane. Ane kan gak repot-repot ngejar-ngejar ente. Aladin, kalau ketemu ente, ane unyang-unyang rambut ente. Ane gedak, ane empat. Ya. Aduh. Sabu, ente gak tahu diri ya. Udah jatuh, ente cari tempat yang enak dong jatuhnya. Masa kaki aneh ditiban, songong ente. Aduh, sakitnya. Bukan kepalang. Aduh. Apa aneh? Aduh. Aduh, benar-benar sial banget dah. Udah jatuh dari pohon. Ketiban sapu, malah ketiban telur lagi. Aduh, amis. Aneh gak terima. Aduh.
cepetan bos, biar kita bisa nambah lagi bos, habisin. Iya. Aduh, tolong. Bos, terus bayarnya gimana? Gimana ya? Aha, bos punya ide. Ikutin aja ya. Oke. Bang, ada cicak bang. Ada cicaknya. Astagfirullahaladzim, coba liat. Nih bang. Yang bener lu. Mana gak ada? Wah, bilang aja gak mau bayar lu. Bang. Eh, anak bandel lu ya, bayar. Aduh, sakit. Bayar. Bang, ada guguk tuh. Hah? Kayaknya ngincer abang. Wah, gua paling takut sama guguk. Ya bang, baru lari bang. Kabur lah. Keterlaluan ini. Emang enak. Syukurin lu bang. Bos, gerobak enak tuh. Ya udah yuk, kita bawa gerobaknya sekarang. Ayo bos. Udah yuk. Udah tahu hari ini kejar-kejar aja, kenapa ayo ditabrak aja. Sama bang, aneh juga. Ya! Ente jangan naik dulu, ane yang naik dulu, ente jogok. Ntar, kalau ane sampai atas, ente yang naik ya. Ayo naik. Mungkin aku haus. Kayaknya menjadi ada. Airnya panas, Tuan Bos. Hah? Kok bisa? Nih, coba ane. Coba itu. Ya kan, panas? Dingin. Oh, dingin. Kirain panas. Dia keluar asep sih. Bentar ya, Tuan Bos. Om Jin, cicipin dulu. Sedikit aja. Iya, kapan minumnya? Ngomong lagi, awas. Belum. Ini munduran, ane kejepit nih. Aduh. Abang yang majuan. Baju dari mana? Ane kejepit ini. Kalau begini jalannya, kita bisa jatuh nih. Aduh, ya. Mundur. Aduh, iya. Iya, mundur. Iya. Minum aja terus Om Jin yang banyak cicipin atau habisin. Ini bagus Tuan Bos. Ternyata airnya aman Tuan Bos. Silakan kalau Tuan Bos mau nyobain. Udah habis. Oke Tuan Bos, masih ada dikit. Enggak. Ya udah tinggal buang seamat sih. Om Jin jangan buang sampah sembarangan. Emang kenapa ya Tuan Bos? Ingat, kalau green, paham? Agak. Sama Raden juga nggak paham. Ngapain ngomong? Nggak usah ngomong kalau nggak paham. Udahlah. Cepetan ada guguk, Bos. Iya. Cepetan, Bos, ada guguk. Itu kan Abu Siki, Bos, sama Buton. Ngapain sih mereka dorong-dorong gerobak? Mungkin gerobaknya capek, Tuan Bos, maka dorong-dorong. Atau jangan-jangan mereka pasti ngejailin tuh tukang es. Astagfirullahaladzim. Pertama meladin, gak boleh sujon. Gak baik, Pam. Iya, mangap. Mangap. Bos, awas, stop. Udah gak usah ngomong dulu, kita pastiin. Alright. Permadani, berancut. Mas, udah aman. Udah gak ada guguk. Udah berhenti di sini aja. Bos, cepetan nih bos. Bu, udah haus. Aku juga, bos. Iya, sabar. Oh iya, senang. Abo, Kiwo, Buton. Itu gerobak siapa? Dapat nyolong. Astagfirullahaladzim, kata Mama Latin, nyolong itu gak baik tahu. Kasihan abangnya. Hey, kamu jangan so tahu. Kalau mau cincaunya, tinggal ngomong aja. Jangan banyak ngomong. Ya, Nes, santai banget. Alain gak mau.
kalau orang tahu kamu yang jualan, gimana coba perasaannya? Pasti sedih. Sedih. Biarin aja. Emang kita mikirin. Malah ngeyel, Tuan Bos. Yang begini nih, Tuan Bos. Biar Om Jin kasih pelajaran, ya enggak? Pelajaran apa, Om Jin? Nah, itu dia pelajaran apa ya? Matematika kali ya. Udah pokoknya Tuan Bos, diem aja. Nanti ada menyedot. Apa lagi ya ini? Seru tuh, Bos. Banyak tahunnya. Iya. Kabur! Rasain lu. Oe, gelap kelakuan anak nakal, Tuan Bos. Biar dikejar-kejar deh tuh sama Tawon. Hah, Bos, kita intip yuk dari atas. Yuk, jangan menyedot. Hah? Oe, liatin aja naksir ya. Puas! Puas! Senang! Senang! Biasa. Eh, maksudnya? Om Jin dengerin ya, kejahatan itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Allah itu maha pemaaf. Pasti kita umatnya enggak paham. Paham aja dah. Kita senang dibilangin. Senang. Masukin nih ke lampu ajaib. Ah, ngancem mulu. Lama-lama. Om Jin ngetalin, cepetan, tolongin tuh mereka, pasti yang dikejar-kejar Tuan. Oh, oke, siap Tuan Bos. Kejar punya dada. Karpet meluncur. Pagi sayang ganteng. Selamat pagi, Ma. Pinter banget, udah pakai sepatu sendiri, udah pakai baju, udah rapi. Aladin gitu loh. Emang bener deh anak mama deh ada. Kalau gitu sebelum berangkat sekolah, Aladin kudu sarapan dulu ya ganteng. Iya, Ma. Biar ntar di sekolah nggak pengsan, ye? Iya, Ma. Aladin mau sarapannya pakai roti sama coklat atau mau susu coklat? Mau yang mana? Dua-duanya, Ma. Dua-duanya. Ntar kelamaan, mendingan rotinya Mama bikinin buat ngemil ntar sore. Ye? Ya aja dah. Kalau gitu sekarang minum susunya ya ganteng ya. Ye? Ganteng? Nyariin siapa, Yang? Nyari Om Jin. Perasaan adik gue namanya John. Bukan Jin kali, Yang. Kan adik mama namanya John. Om John. Yeah. Iya, Om John. Selamat. Kalau ini salah sebut. Jangan sampai salah sebut dong, Yang. Beda satu huruf aja, beda artinya. Kirain bener di rumah ade Jin. Tumben banget lagian Aladin kangen sama Om John. Ntar sore kita telepon ya. Sekarang minum dulu susunya ganteng, ntar telat ke sekolah. Yuk. Iya, Ma. Jangan lupa baca doa. Dua tangan. Amin. Pelan-pelan ya sayang, jangan buru-buru. Ntar kesel kelak-kelakan nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, udah sarapan, mendingan sekarang buruan berangkat sekolah daripada terlambat. Ye? Iya, Ma. Oke, ganteng. Jangan lupa di sekolah jadi anak yang pinter ya, Nak. Iya, Ma. Anak Aladin yang soleh. Masya Allah, anak mama emang luar biasa banget. Ya udah, berangkat deh. Salim dulu sama mama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, Nak. Kenapa celingak-celinguk sih dia? Ya udah, rotinya buat ntar lagi aja. Hah, beberes lagi, beberes lagi. Waduh. Ada Aladin tuh mau berangkat sekolah. Salatullah, salamullah, halatohan. Ini kesempatan aneh buat merebut tasnya. Pasti di dalam tasnya adalah wasiatnya. Aladin! Dilihat dari bentukannya, ini pasti si biang kerok nih. Siniin tasnya, lepasin, lepasin, siniin. Wah, gak bisa nih gue diemin. Emang sama tasnya kecil, cari beliin. Bukan masalah tasnya. Yang aneh maksud, di dalam tas ini ada lampu wasiatnya si Aladin. Iya kan, iya kan? Iya aja dah. Lepasin. Tunggu Aladin! Om, Om. Tunggulin, Om. Ojo katanya. Ojo-ojo apaan? Kacang hijau? Om, jangan jahat gitu dong, Om. Aneh bukan jahat. Aneh perlu ini lampu wasiat di dalam tas Aladin. Sekarang kalian semua berangkat ke sekolah, ayo cepetan. Sebelum terlambat ntar. Ayo cepetan, tinggalin aja udah. Udah dok, jangan diginiin. Aduh, menjewek aja dah. Ini kuping orang, bukan pegangan dangdang. Dengar ya orang-orang andupan ya. Ngapain lo ngumber-ngumber anak gue, ha? Aduh. Beraninya sama anak kecil lo, sekarang lo hadepin gue. Jangan ngamuk. Jangan lari lo. Pake lari lagi. Tolong. Janda kembang nomor wahid. Jangan bisa rendek lo begini nih. Awas lo gangguin lagi anak gue. Aduh capek. Masa? Ntar Aladin pulang kagak ada makanan. Gue pulang dulu ya. Awas lo ntar balik lagi. Tras. Jebakannya udah jadi nih. Yakin bos, jebakannya bakalan berhasil? Yakin lah. Kan selama ini kita selalu gagal bos. Kita sebagai trio Bangor, kita harus yakin kalau jebakan kita itu selalu berhasil. Trio Bangor? Ya iyalah. Yaudah yuk, kita ngumpet. Ayo. Allahu lakafi, abuna lakafi, kasatana lakafi, wajadana lakafi. Ngagetin aja nih. Ada tuan bos. Aladin, kau
kok berhenti? Din, kenapa mandek? Mandek? Gak apa-apa kok. Lo kira bos gue mampet mandek? Sembayangan aja. Hehehe, kayak orang baru aja. Ew, kagetan mulu. Gini-gini tuan bos. Tuan bos, Om Jin mau ngasih informasi. Di depan biasa ada rombongan bocah-bocah bangor. Jadi tuan bos berserta temennya. Temennya berdua. Sama si Cuples ya kan. Sama teman-teman yang lain harus tetap waspadalah, waspadalah. Kok Aladin ngomong sendiri? Aduh, kejelasan. Om Jin, aku kan Jasmine. Ih, lagiin sih tuan bos. Iya Aladin, cantik-cantik sini dibilanginnya Om Jin. Hah? Iya enggak Jasmine? Iya, iya. Aku juga Tresno. Tresno, Tresno. Tresno apaan lu? Bocah. Siapa yang nabok tangan aku? Tapi tenang aja tuan bos, masalah Abu CS, ya kan anak-anak bangor. Serahin aja sama Om Jin, itu urusan kecil. Dah, sekarang tuan bos sama teman-teman jalan aja. Masalah Abu biar urusan Om Jin, eh? Siapa yang nabrak aku? Aladin, Jasmine. Tolong! Mau kemana? Eh? Tolong! Apa yang dalam aku? Tolong! Ah, lebay! Koe! Rambut doang kayak antena! Takut, takut! Tolong, pundamu! Iya juga sih pundamu! Tolong! Koe! Ini dia rombongan anak-anak nakal alias trio bangor. Dalam hitung tiga, jangan lepas ya. Oke. Satu. Yang ada penjadian tiada. Tiga, lepas. Allahul kafir. Kok enggak kena? Kok enggak kena sih? Tidak punya kafir kesadana. Tadi kalian lepas nggak? Lepas bos. Yuk. Oh iya iya. Yaudah. Sekarang bos cek. Oke. Yuk. Kalian pegang. Ini kayaknya. Kok nggak gerak sih? Ya bos. Oke. Kita udah coba tadi bos. Roman ada yang nantang nih minta dilepas. Ya udah. Coba tarik lagi. Kirim dia ada. Lepas. Oh. Tolong! Tolong! Oe! Tolong! 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 Aduh! Sakit tuh! Rasain, kecian dulu. Kayaknya jangan nakal jadi anak ya. Ini buat yang di rumah juga. No, 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 no. Aduh, berapa nih? Dia pakai pingsan lagi. Mendingan Om cabut aja dah. Sekolahan Aladin nih. Aduh.
Bagaimana Anda bisa masuk nih kalau pintu gerbangnya dikunci? Bomat, bodoh amat. Semua halang rintangan bakalan aneh hadapin. Yang penting aneh bisa mendapatkan itu lampu wasiat dari tasik si Aladin. Kalau lampu wasiatnya sudah di tangan aneh, aneh bisa menguasai dunia dan seisinya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salat ada Jasmin, gantiin yuk. Oh Jasmin doang yang diajak, Aladin enggak. Aladin juga mau ikut. Balik aja yang diajak sono. Iya. Jasmin mau kan? Iya, Aladin. Aku juga mau ke kantin nih. Tuh kan. Kita satu hati. Hah? Masih bocah juga. Udah amat. Cuplis. Jin Mustafa. Jadi bodyguard Ani alias kacung Ani. Ani mesti masuk. Aduh, gimana ya? Iya. Aduh. Ampun ya. Aduh. Ternyata pintu gerbangnya nggak dikunci. Sungguh bodoh. Aduh, pegang juga nih. Aduh. Waduh, ada Scooby-Doo. Scooby-Doo. Maksud ada security. Apa ya? Masa aneh kalah bersatpam? Aneh kan pinter, punya 1000 akal. Aneh jadi patung aja dah. Loh, apaan tuh? Ini kok ada patung di sini? Tapi kok empuk? Jangan-jangan milik sekolah nih. Ya udah, aku bawa masuk aja deh. Wah, berat nggak ya? Aduh, berat. Wah. Salatullah, salamullah, halatoha. Pasti mau kabur ya. Enak aja. Jalan lah. Tuan bos nggak ngargain Om Jin muncul. Om Jin menonggol aja. Pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lengkap. Iya. Gitu ya. Om Jin kan bangsa jin, Tuan Bos. Masa suruh lengkap, cik? Ngeles. Bajai kali ngeles. Ada apa sih, Om Jin? Ada apa ya kira-kira, Tuan Bos? Keperlu dijawab, Aladin udah tahu. Bagas, bagas. Bagus kalau Tuan Bos udah tahu. Apa yang kira-kira? Om Cs kan? Abu Cs. Benar tuh. Ngerjain Aladin. Kok bisa tahu Tuan Bos? Dan lagian kalau Om Jin muncul, pasti ada Om Lap. Kalau enggak, Abu Cs mau ngerjain. Udah tahu ya. Ya itu dia. Om Jin muncul mau ngasih informasi itu sih. Sebenarnya tapi ya udah, Tuan Bos sudah tahu. Tapi by the way nih, kira-kira Abu Cs mau ngerjain Tuan Bos apa? Mana Aladin tahu? Kirain dia tahu. Udah tahu. Kita kerjain dia yuk. Pakai apaan, Bos? Pakai ini, kita lempar bolanya. Oke. Kena kepalanya Aladin. Jadi yuk lempar. Bos, biar aku aja yang lempar. Udah nih. Bang Jin tahu enggak? Tahu? Enggak. Satu, dua, tiga. Lempar!
Ngapain nongol? Iya, ngapain Om Jin nongol? Pokoknya ada sesuatu lah. Ntar, Tuan Bos tungguin aja. Yang ada punya kegiatan. Wing, wing, wing. Wow. Tuh dia tuh, Tuan Bos. Bos, kok bolanya belok? Itu yang namanya senjata makan tawon. Apa namanya? Senjata makan apa? Peninyo. Makan tuan. Bos, tugas Om Jin udah rebes. Udah selesai. Om Jin mau nyari tugas yang lain lagi ya. Bye bye. Aladin, Aladin. Maling, maling. Kok maling? Om Jin manggil Aladin kayak manggil maling, teriak-teriak. Maaf. Aladin, tadi kamu kenapa gak ikut ke kantin? Iya, Aladin. Padahal tadi aku pengen minta traktir. Masuk. Aladin udah lapar. Yaudah yuk, ini kita ke lapangan. Yuk. Ayo. Ratulah, salamullah. Gimana nih? Kenapa jadi sepi begini sekolahan? Apa? Jangan-jangan Hani salah masuk ya? Nggak mungkin. Ani kan belum ujur. Masa sih salah masuk? Kenapa jadi sepi begini sekolahan? Aduh. Aduh. Keterlaluan ini. Ngagetin aja. Ambil jantung ane coba. Endong. Endong. Sok manja ini. Lebay. Enggak. Bulu. Iya. Aku mau ke sini. Oh iya, biar ngomongnya enak ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Gitu dong. Pion juga. Pion catur apa? Aku tahu nih, kamu kemari pasti mau mencuri ya? Kepo ente. Mencuri. Ani sedang mencari sesuatu. Cari sesuatu. Kalau dapat, Ani ingin mengambilnya. Itu sama aja mencuri. Aduh. Sekarung. Sekarung. Iya, itu maksudnya. Ya. Ente tinggal pilih. Ente mau kabur sama peliharaan aku atau mau kabur sendiri? Kenapa jadi ente nyuruh kabur ini? Ani kan belum mendapatkan sesuatu. Ani ingin mencari si Aladin. Tadi Ani nih mencari sesuatu, tiba-tiba Ani ketemu sama kosetan. Kok kosetan? Kosetan yang kosek-kosek-kosek gitu. Itu mah. Oh iya, itu. Maksud Ani setan. Bin Aki-Aki, bisa bedain gak? Yang mana itu setan, yang mana itu jin? Jin? Setahu Ani sih dua-duanya sama-sama makhluk halus. Beda lah. Bedanya dimana? Kalau setan itu tidak bisa menyerupai jin. Tapi jin bisa menyerupai setan. Aduh, muncrat. Sayulodente. Paham? Paham. Lagian, ente mendingan pergi. Atau aku keluarin nih peliharaan aku nih. Emang itu punya peliharaan? Punya. Yang pertama aku punya binatang guguk. Guguk? Iya. Kalau guguk aku benar. Tahu tuh. Benar, jangan ngomong dulu. Ya. Itu namanya lobo. Aku tahu itu yang namanya lobo itu guguk sering bermain dengan Ane. Itu nyusahin tuh guguk. Oh gitu. Ane dibikin nyemplung melulu. Sekarang yang kedua. Kedua apa? Paya. Kok payah sih? Yang itu. Itu namanya apa? Buaya! Iya buaya. Yeah. Aduh. Iya, mau buaya? Enggak. Itu trauma nih, trauma. Kenapa? Ani hampir dicaplok. Aduh gitu. Kata media. Atau yang ketiga? Tiga. Mau, ini nih. Mau ular apa mau? Mau yang bagaimana sih? Mau.
Udah yang itu aja yang terakhir tuh. Mau aja? Iya. Oke. Okay. Ya bentar ya aku order dulu ya. Iya. Tutit tutit tit. Halo? Iya. Om? Editor? Coba kirim maung ya dengan ciri-ciri yang tadi aku sebutin. Oke. Yang tidak menyadari. Iya. Ayo. Loh. Itu maungnya galak gak nih? Enggak, maungnya baik kok. Cuma dia belum emam udah seminggu. Aduh, gak bisa lagi bayangin kalau ada dicaplok. Kalau ada digali likunya, badan Ani bisa hancur, habis. Mendingan Ani mau kakek abumu misi. Mau kemana mas? Ani mau bubur. Bukan. Apa? Ani mau kabur. Iya. Iya. Aduh. Oe. Lahap. Ini maungnya. Kok masih di sini, Cik? Enak juga nih buat dimakan. Iya kan? Iya dah mas. Iya dah mas. Kenapa maungnya dimari? Oh no. Kejar no si Lahap. Ngapa jadi kejar aku, Cik? Hilang, lagi mulu naksir ya. Iya, mendingan kawan. Bos, kapan nih kita ngerjain Aladdin-nya? Iya nih bos, bosnya kita terusan kena asap. Apes. Tenang, kita susun dulu rencananya. Rencana apa bos? Kalau kalian banyak ngomong, kapan bos mikirnya? Emang bos bisa mikir? Bisa? Kagak? Sudah diam. Aha, bos punya Edi. Iya bos. Sudah diam. Ikutin bos sekarang, ah? Tunggu bos. Tunggu bos. Bapak di ruang guru. Oke, Pak. Anjong ikut ya, Pak? Iya. Saya juga. Iya, boleh. Yuk, Aladdin, yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim. Aku udah pingsan. Hah? Bisa. Enak tuh. Hah? Pingsan, Aliki. Teman-teman, orang yang kena musibah itu tidak baik tahu dia ketawain. Iya, Aladdin. Lebih baik cari bantuan sana. Siap, Aladdin. Ayo, teman-teman. Aha. Om Jin. Dari mana aja sih kiasan? Bentar bos, ada apa sih rame-rame? Oh, Pak Guru pingsan. Hah? Pak Guru pingsan? Mana Pak Gurunya? Tuh. Aduh, Pak Rugu. Pak Guru, ngapain tiduran di mari? Bangun. Ada apa tuh rame-rame? Ada jadi kepo, ada apa ya? Bener-bener ya. Bukan. Udah tua juga masih aja ngerjain anak kecil. Kagak baik. Ngajarin yang gak bener. Guyur aja tuh, emang belum berani tuh manusia. Jorok. Lu ada tiba nih.
si Lukman bakecok. Iya. Rasakan pembalasan aneh. Aduh. Iya. Iya. Rasain lu pade. Om Jin kayaknya gak aman nih. Tahu, udah biasa. Yuk, kita ngilang. 1, 2, 3. Aduh, rasain cucian lo, ini itu derita lo. Ade puas, ade puas. Mana ya? Aladin, di mana kau? Bagus dah kagak ada. Berarti aneh dengan mudahnya mencari lampu wasiat. Tuan bos. Iya. Aduh. Ada orang. Aduh, Atit. Atit. Iya, jelas Atit dong. Dibentokin muka ada pakai pintu. Songong ente. Ini nih, tadi kurang begini. Iya. Ada. Aduh, jadi domba kenanya nih. Atit lagi. Atit dong. Aduh. Baru cuma 2 kali. Sebagai tanda maaf, ya. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Iya, aku suka tuh pemberian dari Enti. Apa ya? Enti ini menjadi ada. Atit, kakiannya Atit. Mas, kan yang kena ini nih, yang ini. Iya. Bukan yang ini. Iya, tapi jangan diinjak dong kaki ane. Oh iya, mangap lagi. Iya. Kenapa ini? Tangan aku kejepit tangan kamu. Gimana lepasinnya? Ya. Lepas. Aduh. Aku tolongin. Iya, jangan betul begitu dong. Tangan ini bisa beler. Mana beler? Emangnya kena benang gelasan? Mana coba lihat? Lebay. Aneh aja tuh. Lapa? Bin aki-aki. Hah? Bin tuir. Aduh, jangan bilang tuir dong. Ani kasih tahu ya. Kasih tahu apa? Lebih baik ente pergi dari tempat ini. Hah? Karena apa? Karena kamu lah mau ganggu teman-temannya Tuan Bos lagi main bola. Di situ. Sana maksudnya. Ngapain itu nyuruh-nyuruh Ani pergi dari sini? Memangnya itu siapa? Kepala sekolah. Bukan, Ci. Tapi kan paling enggak kan enggak boleh. Ya. Ini tempat sekolah. Pergi. Iya. Baik. Ana pergi. Ah. Iya. Iya. Kok jadi Ana yang cium tangan sih? Ini kan dia. Itu cium tangan mana? Lah. Kenapa emangnya? Belum cuci tangan habis cebok. Ini ada menjadi ada. Iya. Kenapa jadi aduh sangat lagi aduh kenapa jadi ya aduh tinggal pergi gitu doang susah amat sih lu lahap bin aki-aki bin tuir urus energi Om Jin aja. Tugas selesai, saatnya nyaksikan pertandingan bulu tangkis Tuan Bos. Maksudnya bola. Itu jangan panik. Tenang ya. Tenang. Ente harus fokus. Jaga keseimbangan. Iya. Tenang juga. Aduh tahu salahnya dah. Kayaknya aneh cukup jadi pilot nih.
Asik juga ya naik roket. Kayak naik kapal terbang nih si Jin Mustafa. Sering-sering aja begini. Aja. Kenapa tiba-tiba? Yang ngatuk jadi mati. Gawat nih kalau begini. Aduh, gawat aduh. Iya, aduh lagi juga ikut ikutan mati lagi. Kalau begini, ane bisa jajajajajajaja. Iya. Iya. Tolong. Tolong. Ane kira dalep, kakaunya cepet. Aduh, untung aja ane jatuh ke ayam. Coba kalau jatuh ke aspal, aduh, bisa game over ane. Tempat apa ini? Aduh, ada ikan duyungnya gak ya? Kalau ada ikan duyungnya enak nih, bisa bercinta sementara. Enggak. Bentar, bukan ikan duyung datang. Anak Honda lagi. Ya! Kabur! Ya! Kabur! Kabur anak Honda. Benar melelahkan, menyebalkan. Aduh. Ini semua kerjaannya Jin Mustafa. Aneh dibikin sial. Aneh bikin apes mulu. Sungguh terlalu. Apa-apa sih Nicolet pakai nemplok ke muka ane aja. Ente enggak tahu apa? Muka ane jelek, hah? Ini namanya penghinaan. Ane robekin deh. Ane robekin. Apaan tuh? Tentang penculikan. Seorang ibu minta tebusan mobil dari anaknya. Tentang penculikan. Ani punya Edi. Ani punya Edi. Edi lagi, bukan Edi. Ide. Ani harus punya ide yang cemerlang. Iya. Gara-gara Aladin, aku diketawain satu sekolah. Kan kita bantuin, Bos. Bantuin apaan? Ketawain. Pokoknya aku harus maluin Aladin di sekolah. Cakep. Aduh, udah. Bos, ada guguk tuh. Ya iyalah, masa kambing. Bos, gimana kok gitu? Kita buat kerjain Aladin. Iya, cakep. Banget aneh berpikir. Aduh. Apa nih? Bagaimana caranya aneh bisa mendapatkan lampu wasiat? Ini apa ya? Aneh dapat Edi. Ide. Aneh dapat ide. Bang! Tolong! Bang!
ada gogok. Bang, ada guguk, Bang. Tunggu, Bang. Bos. Bos, hutan. Ada guguk. Woi, gimana guguk ini? Ini aduh. 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 Aduh, keterlaluan ente pade. Pakai main tabak-tabakan segala. Lebay ente pade. Ada apa sih pakai nyampak segala? Ada guguk, Om. Guguk ya? Guguk. Mirip, Om. Mirip. Emang. Dasar, bocah-bocah bangor. Om, aku mau nanya. Bos, kita kabur kemana nih? Kanan atau kiri? Om juga mau kabur kemana? Kanan atau kiri? Kemana ya? Kemana nih? Aduh. Jangan, kanan aja. Oke, yuk. Mereka pada ke kanan, aneh ke kiri aja. Aneh gak mau ikutin bocah bangor. Nanti aneh bisa tersesat. Aduh, aduh, tolong. Aneh gubuk sawan ngejar-ngejar aneh. Aduh. Pasti tuh guguk ngejar anak-anak bangor. Iya, bukan aneh yang dikejar. Aneh kan pinter. Ya, dikejar aneh. Kabur.